Terus kalian, setelah kita paham ontologi manajemen dakwah, maka selanjutnya kita harus paham epistemologi manajemen dakwah. Setelah kita punya sawah, setelah kita punya ladang, kita mengapakan ini? Setelah Anda berada di jurusan MD, setelah menjadi mahasiswa MD, Anda mau apa? Belajar. Tentu belajar. Tapi cara kita belajar, mempelajari hal-hal yang benar, itu kan perlu metode juga. Itu deh yang disebut dengan epistemologi. Jadi epistemologi MD itu adalah metode-metode keilmuan di dalam mempelajari, di dalam mengkaji, di dalam menguasai ilmu-ilmu MD, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi epistemologi ini memberikan kita pemahaman, ya, memberikan kita konsep. Yang pertama, cara belajar. Cara belajar MD. Yang kedua, bagaimana kita mengenali materi-materi yang valid, yang benar dalam bidang MD, ya. Jadi bagaimana mengenali bahan-bahan atau materi pembelajaran MD. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan interaksi dalam belajar. Ya, kemudian yang keempat, ya, kita belajar juga metode-metode penalaran, ya. Metode penalaran itu apa? Cara berpikir, ya. Berpikir MD. Nah, sebenarnya banyak ini. Tapi saya katakan kalau empat ini Anda sudah paham, maka insya Allah selama Anda semester 1 sampai semester 8, selama proses semester 1 sampai semester 8, dan setelah sarjana dan berikutnya ke sana, maka insya Allah Anda sudah punya keahlian, Anda sudah punya metode, strategi di dalam belajar, di dalam mempraktikkan, di dalam mengaplikasikan, menempatkan ilmu. Paham, ya? Tetangga sebelah, Pak. Tetangga, ya? Lebih parah lah menurut saya dia mengkato-kato itu. Baru belajar, Pak, mendalami. Pasti dia tidak paham itu filsafatnya itu kato-kato. Bagaimana cara mengkato-kato? Ya, cari ontologinya kato-kato. Nah, sekarang kira-kira kita belajar MD, coba Anda pikirkan atau Anda bayangkan, karena ini kan baru semester 1, nanti Anda membayangkan karena belum melewati, ya. Kira-kira cara kita belajar di bidang mata kuliah atau bidang apa atau jurusan ini, itu apa saja caranya kita belajar? Ya, saya kasih contoh. Yang pertama dengan kuliah. Ini pasti kuliah. Jadi kuliah itu adalah bagian dari cara kita belajar. Kuliah. Justru ini yang paling banyak dilakukan.
8 mata kuliah, 1 mata kuliah, 16 pertemuan. Jadi berapa kali Anda ke kampus? Kalau 10 mata kuliah sekali 16 pertemuan, berarti 160 Anda kuliah selama 1 semester. Kuliah 10 mata kuliah kali 16 sampai 160 kali pertemuan per semester. Kira-kira apa lagi selain kuliah? Baca buku. Oke, boleh membaca, baca buku. Berapa banyak buku Anda baca? Satu per mata kuliah atau per semester? Per mata kuliah berapa buku? Bohong, pada baca buku. Satu buku. Masih kecil ya. Per pertemuan. Satu per mata kuliah. Masya Allah. Berarti satu mata kuliah Anda baca 16 buku. 16 kali 160 kali 10 mata kuliah, berarti satu semester harus Anda baca minimal 160 buku. Apalagi selain baca buku? Ikut kajian. Apalagi? Ikut seminar. Seminar. Berapa kali kau ke seminar dalam satu semester? Dua. Berapa kali seminar? Dih, jauh. Lima lagi. Mungkin kalau satu seminar satu bulan mungkin berat ya. Iya. Dua ya. Dua bulan satu seminar. Dua bulan. Iya. Ya, mulai sekarang sih tiga kali satu semester. Kajian kitab. Banyak itu. Sekali sebulan. Berarti 6 kali 1 semester. 6 kali. Nah, kajian ini macam-macam. Kajian kitab. Masya Allah. Kajian apa lagi? Beda buku. Oke. Apa lagi? Masih ada. Masih banyak. Yang khawatir. Ya. Internet, Pak. Organisasi. Itu alatnya. Otodidak. Otodidak dalam bentuk apa? Survei, Pak, survei. Mensurvei. Melihat apa fenomena-fenomena. Yang ini nanti kalau mau sarjana itu ada banyak penelitian. Oh, ini KKN. Penelitian ini cuma satu kali ya. Ini deskripsi. Apalagi ada praktikum ya? Ada praktikum. Biam. Praktikum ini yang tergantung mata kuliahnya. Iya, Pak. Apalagi selain praktikum? Organisasi. Moderatis maupun ekstra boleh ya. Ini bisa ya, bisa tidak. Kelompok studi ya. Selama Anda kuliah di UIN, sebenarnya seluruh aktivitas Anda itu selama berada di kampus, dari jam katakanlah dari jam 7.30 sampai pukul 17 jam 10 ya. Maka semuanya ini adalah proses belajar. Dan cara belajar itu kuliah. Ya. Masuk kuliah, selesai kuliah, baca buku, ikut perpustakaan, olahraga, ikut seminar, ikut kajian, ikut organisasi, ikut seminar, kan begitu. Jadi cara belajar ini yang jelas caranya bisa banyak, beda-beda, tapi dalam proses belajar. Kemudian memastikan materi pembelajaran kita itu cocok sesuai dengan MD. Kita memastikan bahwa dalam proses ini materi-materi belajar, materi yang kita kaji
itu memang valid benar sesuai dengan bidang ini. Contohnya, pertama tentu mata kuliah sesuai jurusan MD, ya. Sesuai kurikulum jurusan MD. Ya, Anda baca buku, buku MD. Sesuai MD. Ikut kajian-kajian MD. Ya. Organisasinya ada MD, jurusan HMJ, ada HMJ, HMJ. Penelitian PDNA MD. Nah, ini bentuknya banyak ya. Nanti ini bentuk materinya banyak, bisa berupa teori, bisa berupa konsep, bisa berupa perspektif, bisa berupa model, bisa berupa paradigma. Ini banyak ini yang bisa Anda pelajari. Jadi untuk bahan atau materi, ini kan tadi ada kotaknya. Yang empat tadi itu. Ya, itu materinya. Sebenarnya kita breakdown menjadi mata kuliah, menjadi konsep, menjadi teori dan sebagainya. Oke, okay, understand? Yes. Ya. Kemudian interaksi. Nah, interaksi. Interaksi. Kira-kira cara berinteraksinya itu gimana? Dengan temannya, dengan ininya apa? Kuliah. Presentasi, boleh. Presentasi. Diskusi lagi, diskusi. Apalagi? Interaksi, ya. Ayo. Tanya jawab. Ya, dengan temannya. Dengan temannya. Ada namanya problem. Matiga. Problem based learning. Ya, ini problem based learning. Ya, saya kasih pertanyaan, Anda jawab. Problem based learning. Cuma saya belum kasih kasus. Apalagi? Project. Project based learning. Project based learning. Project based learning. Ya. PBL. Nah, project based learning itu saya bikin grup ya, bikin grup, kelompok kecil, kemudian ada diskusi, hasil diskusinya dipresentasikan. Nah, ini metode ya. Jadi bedakan cara belajar ya. Kemudian bidang kajian yang valid, yang benar. Kemudian metode. Metode ini lebih spesifik dari ini. Ya. Jadi cara belajar ini lebih spesifik lagi. Oke. Misalnya di sini kita pakai metode apa? Kreasi ya dan sebagainya. Ya. Ini orang-orang pendidikan tahu ini, ya. Akademisi. Oke. Kemudian yang terakhir, metode penalaran. Nah, ini lebih spesifik lagi. Ini dulu, baru ini, baru terakhir ini metode penalaran. Nah, metode penalaran ini cara kita berpikir, ya. Cara berpikir dalam memahami materi, di dalam menyelesaikan masalah, mengambil kesimpulan dan sebagainya. Nah, ini cara berpikir saya kasih tiga saja. Yang pertama model induksi. Yang kedua model deduksi. Yang ketiga model dialektika. Kalau induksi itu kita mengambil dari khusus untuk kita menyimpulkan yang umum. Ini induksi ya. Nah, kalau deduksi dari umum kemudian kita bercabang-cabang ke bawah. Nah, kemudian dialektika, nah itu kita ada tesa, antitesa, sintesa. Tesa, antitesa, sintesa. Nah, jadi soal kalian ini penalaran penting ya. Jadi kalau kita mau lihat urutannya ini gimana menulis ini dari tempat ya. Ya, nah, jadi soal kalian kita bisa sebut cara berpikir metode penalaran ini sebenarnya intinya sebuah kecerdasan. Intinya sebuah kecerdasan di sini. Prosesornya ini induksi ya, dari khusus ke umum. Ini deduksi dari umum ke khusus. Dan ini etika.
Dialektik itu berputar, ya. Dialog. Dialektiknya itu dialog. Setuju, tidak setuju, kompromi. Setuju, tidak setuju, kompromi. Jadi, tesa, antitesa, sintesa. Ini yang terkenal ini Hegel, ya. Tapi yang melopori ini Socrates, ya. Tapi di era modern itu yang terkenal itu Hegel, ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita mau lihat urutannya, ya, di terakhir, ya. Kalau saya mau gambarkan ini, saya mau gambarkan apanya ya, diagramnya ya. Tapi ini kita pakai diagram lingkaran. Oke. Nah, ini yang pertama cara belajar. Ya, ini epistemologi ya. Ya, ini epistemologi. Ini cara belajar. Yang kedua, interaksi dalam belajar. Interaksi dalam belajar. Ini penting sekali ya. Kemudian intinya ini adalah penalaran. Ya. Nah, yang membungkus semua ini, yang membungkus semua ini adalah bahan-bahan materi yang valid. Bahan atau materi ya. Jadi kira-kira beginilah gambaran epistemologi ini.